Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi, لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا Salasatun intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahidun subhanahu ayyakuna lahu waladun la'u ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Lan yastankifal masihu ayyakuna abadan lillahi walal malaikatul muqarrabuna wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasa yahsyuruhum ilahi jami'a. Fa'amal ladzina amanu wa amilu salihati fayuwafihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi. Wa amal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban 'alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliya wa la nasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم antadilu wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Al-Injil, kitabnya maksudnya Injil. La taghlu tatajawazul hadda. Janganlah kamu melampaui batas. La taghlu tatajawazul hadda.
janganlah kamu melampaui batas. Tafsirnya begitu. Fi dinikum, dalam agama kamu. Wala taqulu, dan janganlah kamu mengatakan alallahi, kepada Allah, illal qawlal haqq, kecuali perkataan yang benar. Mintanzihi, daripada mensucikannya. Anis syariki, daripada syarikat. Wal waladi, dan anak. Ya. Jadi jangan kamu mengatakan kepada Allah kecuali perkataan yang benar. Ya. Di antaranya mensucikan Allah daripada sekutu. Jangan ada kita ngomong Allah ada sekutunya dan anaknya. Enggak ada Allah punya anak. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Hanyasanya Al-Masih itu adalah Isa bin Maryam. Iya. Hanyasanya Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah utusan Allah wa kalimatuhu, dan kalimat-kalimat Allah. Ya, kalimat Allah. Maksudnya kalimat Allah ya timbul dengan kalimat kun. Makanya enggak ada bapaknya. Ya, Nabi Isa enggak ada bapaknya. Makanya disebut dengan kalimatuh. Ya. Kenapa disebut ya kalimat-kalimatnya? Ya, Rasulullah, kenapa Nabi Isa disebut kalimat-kalimatnya? Karena timbulnya dari kata-kata kun. Ya, kun fayakun, jadi. Alqaha awsalahullahu. Allah Ta'ala sampaikan dia ila Maryama. Allah sampaikan kalimat itu kepada Maryam. Ya. Ya. Disampaikan kepada Maryam kalimat itu. Kalimat kunnya. Tanpa bapak, tanpa sperma. Jadi anak. Perempuan taat. Nah, kita bercita-citalah kita jadi perempuan yang taat soleh seperti Maryam. Ya. Seperti Maryam. Ya, orang tua soleh nanti melahirkan anak yang soleh. Jadi kesolehan orang tua itu akan tertelur ke anak. Ya. Ya. Jadi seorang anak banyak terima kasih kepada orang tua. Jangan sampai enggak. Ya. Babanya soleh, mamanya soleh. Ya. Tapi jangan juga disalahin kalau mamanya begitu, dia lahir begitu, bapak ini begini, bapak mama jadi begini, saya jadi begini. Jangan juga begitu. Kalau ya kita lahir dari orang biasa, kita perbaiki keturunan kita dari mulai diri kita. Iya. Biar amanah. Amanah. Contoh kecil aja. Kamu dilarang main HP, lalu kamu enggak main HP. Kenapa? Patuh. Ini insya Allah nanti kamu punya keturunan bagus. Iya. Tapi kalau dibilang jangan main HP, kamu main HP diam-diam, bahkan yang jeleknya HP orang dipakai. Nanti kamu keturunannya enggak tahu dah. Kamunya aja kayak begitu. Bagaimana keturunan kamu? Takut acak-acakan. Benahin dari diri kita.
dari diri kita, benahin dari diri kita. Dari diri kita mulai. Perbaiki diri kita. Lihat Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu? Orang tuanya bagus, ya. Said Abdullah bapaknya. Ibunya Aminah, bagus orang tuanya. Melahirkan anak yang bagus. Rata-rata begitu. Ya. Imam Syafi'i lihat punya ibu, Masya Allah, luar biasa. Imam Bukhari lihat ibunya, Masya Allah. Ada tuh buku ibu-ibu ulama, ibu-ibu para ulama, Masya Allah. Sampai ditulis oleh ulama, dibuat satu karya. Ummahatul ulama, Masya Allah. Jadi contoh kecil aja tuh. Ini yang sekarang kan orang rusak sama HP nih kebanyakannya. Kalau kamu kepengen bagus, kamu dilarang main HP, kamu jangan main HP. Kenapa dilarang? Patuh kita, insya Allah ntar punya anak bagus. Nah, kejar itu. Kejar. Belajar aja. Kemarin udah main-main, mana SD? Ya. SD udah main-main, udah jungkar balik, lompat-lompatan, udah kan? Iya kan? Naik kesono kemari, kesono kemari, udah. Nah sekarang waktunya belajar. Ngaji, ngaji, ngaji. Jangan masih main aja. Sekarang waktunya dipakai buat belajar, belajar, belajar. Nah, sengaja anak saya SD biarin aja main dulu. Iya, saya sengaja mungkin. Biar puas dia main, biarin. Yang penting masih tetap ngaji, tapi biarin aja. Ntar udah SMP baru saya santrenin. Ya, karena saya nggak mau mengambil bagian main dia. Ya. Takut ntar waktunya belajar aja main. Tadinya saya mau pesantrenin dari masih kecil. Dari pas masuk SD kelas 1. Mikir lagi saya. Terjemahnya kapan ya? Kenapa? Karena dulu main saya. Saya dulu masih kecil, masih SD tuh mainnya luar biasa saya. Main layangan, main gundu, main apa? Gambaran, ya. Main stok, main umpet inggo. Umpet inggo. Nggak kenal umpet inggo. Itu masih kecil ya. Alhamdulillah yang anak-anak, sifat anak-anak. Ya, bukan yang ngambil-ngambil punya orang, enggak. Kalau gitu-gitu saya enggak pun enggak. Main-main anak-anak lah itu. Akhirnya ketika saya ingat dulu saya masih kecil main-main, main gundu ya, main apa? Karet ya. Enggak jadi saya. Kesianan saya. Masa saya main anak saya suruh belajar aja. Saya enggak mau. Akhirnya enggak jadi. Saya belajar dari pengalaman. Biar ntar udah SMP aja dia baru belajar serius. Nah kalian udah waktunya belajar serius. Jangan main mulu. Stop udah. Main layangan udah dulu kemarin. Sekarang belajar. Belajar sekarang udah. Gitu. Makanya dulu kan anggota DPR naik ke bangku itu ya. Mungkin dulunya ya waktu mainnya diambil sama bapak emaknya. Ya. Yang ngerinya takutnya lagi masih kecil udah kita suruh belajar kemudian dia enggak sanggup. Kecuali dia mau sendiri lain lah gitu ya.
Akhirnya dia pulang. Pulang enggak nyantren lagi. Itu yang begitu biasanya susah suruh baik lagi tuh. Iya. Jangan, biar disuruh main dulu aja, tapi mainnya yang wajar. Sambil kita awasin, pantauin. Artinya ada waktunya. Tetap berwaktu. Ini waktunya main-main, waktunya tidur-tidur. Istirahat itu. Nah, kamu sekarang udah waktunya belajar. Bukan waktunya main. Udah, mainnya dulu kemarin. Di waktu SD. Gitu. Jadi mendidik anak itu ada cara-caranya juga. Ya, kalau saya dari belajar pengalaman saya aja. Masih SD mancing. Emang di belakang rumah tukang mancing. Di belakang rumah ini RCT ini. RCT-nya sawah dulu, Ustaz. Sawah semua, panjang dari sana ke sana, semuanya sawah. Iya. Enggak apa-apa tuh, umur SD itu umur main anak-anak. Kalau anak kecil main pantas enggak? Anak kecil main pantas enggak? Iya. Kalau udah gede enggak pantas main. Contoh kecil anak orok, kakinya jangan angkat, pantatnya kelihatan. Lucu enggak? Kalau kamu? Tuh apa nih item-item tuh? Jadi ya, main boleh ketika di pantes. Kalau enggak pantes main, jangan main. Sekarang umur kamu bukan umur main, umur belajar. Kalau kamu main jelek, enggak pantes. Gitu. Jadi yang masih main-main aja masih kecil, berarti dia enggak pantes dipaksain juga. Berarti jiwanya masih jiwa anak-anak. Alhamdulillah saya Allah kasih, Allah gerakin ketika udah SMP saya enggak pernah main. Saya tidak pernah main. Pas masuk SMP saya enggak pernah main kemana enggak. Alhamdulillah Allah yang gerakin, enggak pernah main. Ngaji sekolah, ngaji sekolah, ngaji sekolah, begitu aja udah. Mau kemana-mana enggak. Sampai sekarang saya belum pernah ke Monas. Oh, percaya apa kagak? Boleh enggak percaya, boleh percaya. Saya enggak pernah, Ustaz. Belum pernah ke Monas saya. Pernah sekali datang ke PRJ. Pas datang ke sono kapok saya. Kagak lagi dah. Kenapa? Aduh ya Allah, banyak orang telanjang. Waktu itu ke PRJ mau ini, mau beli laptop. Ini laptop. Ini laptop yang sekarang saya pakai itu. Yang sekarang saya pakai laptop saya itu. Udah 10 tahun. Masih enak aja. Udah banyak kitab yang selesai itu. Masya Allah. Ya sekali-sekalinya jangan baik, enggak balik lagi dah. Ya. Jadi waktu kita belajar, belajar. Waktu kita main, silakan main. Mana main? SD. Sekarang waktunya adalah untuk belajar. Belajar terus. Fi dinikum ya. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha aw salaha Allah. Hanya saja Al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah dan kalimat-kalimat Allah yang Allah sampaikan dia ila Maryama, kepada Maryam. Wa ruhun, dan ruh, aizu ruhin, artinya mempunyai ruh.
Ya. Nabi Isa itu ruh, ruhullah gitu ya. Ya. Ruh, ruhun minhu, ruh daripadanya. Karena hasil ruhnya itu dari tiupan malaikat Jibril. Ya. Allah tiupin melalui malaikat Jibril. Ruhun minhu. Udifa ilahi ta'ala. Disidofakan kepada Allah Ta'ala. Tashrifan lahu. Karena memuliakan kepadanya. Walaysa kama za'amtum annahu banullah. Bukanlah sebagaimana kamu nyangka bahwasannya annahu bahwasannya ya Al-Masih Isa bin Maryam itu putra Allah. Enggak, bukan begitu. Ya tasrifan lahu memuliakan ya kepada Nabi Isa. Jadi itu dalam rangka untuk memuliakan Nabi Isa ruhullah ya. Au ilahan ma'hu atau Tuhan bersamanya bersama Allah enggak bukan anak Allah bukan Tuhan au salisu salasatin atau au salisa salasatin atau yang ketiga dari yang tiga Trinitas bukan ya li'anna zaru'i karena yang mempunyai ruh murakkabun tersusun wal ilahu munazzahun sedangkan Tuhan maha suci ani terkimi daripada tersusunnya wa an nisbatil murakkabilai ya dan juga maha suci dari nisbah ya yang tersusun kepadanya Maha suci Allah ya menyandarkan tersusun kepada Allah. Fa aminu billahi wa rusulihi. Maka oleh karena itu berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wala taqulu dan janganlah kamu katakan ya. Ya al-alihatu salasatun. Tuhan itu ada tiga. Allahu wa Isa wa ummuhu. Allah, Nabi Isa dan ibunya. Tuhan Allah Ruhul Kudus Tuhan ya anak Nabi Isa Tuhan ibu jangan kamu katakan itu ya orang Kristen kan ini ya Ruhul Kudus ya Tuhan Allah Ruhul Kudus Tuhan anak Nabi Isa Tuhan ibu ya Maryam enggak ya. Maha suci Allah dari yang demikian. Intahu berhentilah kamu anzalika daripada demikian itu mengatakan Tuhan ada tiga. Waktu datangkan oleh mukhairan akan yang lebih baik lakum ya bagi kamu minhu daripadanya wa huwa tauhidu yaitulah mentauhidkan Allah. Innamallahu hanya sanya Allah ilahun wahidun adalah Tuhan yang esa subhanahu yang maha suci Allah tanzihan lahu ya untuk ya tanzian lahu karena mensucikan bagi Allah an ayyakuna lahu waladun daripada bahwa ada bagi Allah anak lahu ma fis samawati wa ma fil ardi milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi khalqan wa milkan wa abidan ciptaannya miliknya dan hambanya wal malakiyatu tunafin nubuwata ya dan kemalaikatan itu menafikan kenabian. Wa kafa billahi wakila dan cukuplah dengan Allah sebagai wakil.
syahidan, maksudnya yang menyaksikan ala zalika, atas demikian itu. Lan yastankifa, tidak akan enggan, ya takabbara, tidak akan, tidak sombong maksudnya. Wa ya'nafa, tidak enggan, al-masih oleh al-masih, alladzi za'amtum, yang kamu sangka, annahu ila'un, bahwasannya dia Tuhan, an ayyakuna abadan lillahi, daripada bahwa ada bagi, bahwa adalah ia itu abadan lillahi, hamba bagi Allah. Wal malaikatu, walal malaikatu muqarrabun, dan juga tidak malaikat yang dekat selalu, indallah, di sisi Allah. Ya, jadi enggak, lan yastankifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Ya, Nabi Isa al-Masih tidak enggan menjadi hamba Allah, malaikat juga begitu, enggak enggan menjadi hamba Allah, di sisi Allah. La yastankifuna, tidak enggan mereka, ayyakunu abidan, bahwa mereka menjadi hamba, hamba Allah. Wa hadza min ahsanil istitrad, ini adalah di antara paling bagus istitradnya, istitradnya. Istitrad ini menyelipkan kata, ya, karena ada ketersambungan. Zukira, disebutkan ia lirraddi, karena untuk membantah, ala man za'ama, atas orang yang menyangka, anna aliatun, bahwasanya anna ha malaikat itu adalah aliatun Tuhan, au banatullah, au banatullah, atau putri-putri Allah, ya, atau putri-putri Allah. Dibilang begitu, malaikat itu, ya, annaha alihatun Tuhan, atau dia putri-putri Allah. Kama rudda, sebagaimana telah dibantah, mimma qablahu, dari apa yang sebelumnya, ala nasara, atas orang Nasrani, azza'imina zalika, yang menyangka demikian. Al-maksudu khitabuhum, yang dimaksud adalah mengkhitab mereka. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak enggan, tidak sombong menjadi hamba Allah, menjadi, ya, hamba-hambanya Allah. Para malaikat juga begitu, tidak enggan, tidak sombong untuk menjadi hamba-hambanya Allah. Ya. Mereka enggak enggan untuk menjadi seorang yang menyembah Allah. Enggak bosan ibadah aja terus. Wa man yastankif an ibadatihi, siapa yang enggan, sombong, ya, daripada ibadah kepada Allah. Wa yastakbir, dan dia sombong. Fasayah suruhum ilai jami'an, maka Allah akan kumpulkan mereka semuanya kepadanya. Di mana nanti? Fil akhirati, di akhirat. Fa'amal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, wa amilu salati, dan orang-orang yang mengamalkan amal soleh, fayuwafihim ujurahum, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka, sawaba a'malihim, pahala amal-amal mereka akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang beriman dan amal soleh nanti di akhirat. Jadi enggak usah khawatir, ya, orang beramal, kita beramal, orang kagak,
kita bantuin orang kagak, kita ibadah orang kagak. Jangan iri sama orang yang kagak ibadah, yang kagak bantuin, jangan iri. Justru ngirinya itu kepada siapa? Ya, kepada orang yang banyak bantuin, atau justru yang ngiri dia sama kita. Kenapa? Karena orang yang beribadah, ya, bantuin syiar agama Allah, nanti Allah akan berikan dia. Allah akan berikan dia pahalanya, sedikit apapun, ya, sekalipun ya apa, belahan biji korma atau apa, secuil sedikit pun, apapun, sedikit apapun diganti sama Allah. Kita lagi jalan, di jalan ada apa, batu, kita singkirin batu, kecil batunya, batu kolar, kalau motor injak takutnya kegelincir, kita ilangin. Itu dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Duri, dulu duri ya, sekarang duri. Sekarang ada tunjulan batu. Sedikit apapun itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ujiannya pasti banyak. Orang berbuat kebajikan, wa yaziduhum, bukan itu aja, Allah tambahkan mereka min fadli, daripada karunia Allah. Mala aynun ra'at, apa yang mata belum pernah melihat, wala uzunun sami'at, telinga belum pernah mendengar, wala khatara ala qalbi basharin, dan ya tidak terlintas atas hati manusia sesuatu yang belum terlintas di hati manusia nanti ada di surga. Ini salah satu sifat daripada surga. Mata belum pernah memandang, telinga belum pernah dengar, hati belum pernah terlintas. Ini salah satu daripada sifat surga. Nanti di sana jeruk ada juga, cuma jeruknya lebih enak daripada yang di sini. Apel ada juga nanti di sana, enaknya lebih enak sana. Perempuan juga banyak di sana. Men lebih enakan di sono daripada di sini. Maksudnya kalau ada kita punya istri, entar istrinya lebih cakep, lebih enak. Bukan satu doang ditambahin bidadari itu. Jadi orang yang berbuat baik di samping dia dibalas oleh Allah, juga diberikan kelebihannya. Ada bonusnya dari karunia Allah. Wa ammal ladzina stankafu, dan adapun orang-orang yang enggan, wastakbaru, orang yang sombong, an ibadati, daripada menyembah Allah, fayu'adzibuhum azaban alima, maka Allah akan siksa dia dengan siksaan yang pedih, mu'liman huwa azabun nari, yang memedihkan itulah azab neraka. Sombong, sedikit punya, sedikit bisa, sedikit pinternya udah sombong. Padahal masih banyak yang pinter dari kita. Jangan ada kesombongan. Wala yajiduna lahum, dan mereka tidak mendapati bagi mereka min dunillah, dari selain Allah, ghairi selain Allah, waliyan, penolong, ya dafa'u, yang dapat menolak dia an'um, daripada mereka, wala nasiran, dan juga tidak ya yang bantuin, ya, nolong juga sih artinya, yamna'uhum minhu, yang mencegah mereka darinya, dari siksaannya. Enggak ada yang bisa mencegah kalau Allah sudah lakukan itu. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad ja'ahum burhanun, sungguh telah datang kepada kamu burhanun, hujatun, hujah, mir rabbikum, dari Tuhan kamu, alaikum, terhadapmu, wa huwa nabiyyu, yaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikum nuran mubinan, dan kami telah turunkan kepada kamu nur yang nyata, ya, nur,
bayinan yang nyata wahwal Quran, yaitu Al Quran. Ini yang kita baca ni Al Quran yang menuran mubinan, nurul mubin. Ini namanya nurul mubin, nur. Ya, bersinar nur. Kita beruntung dikasih sama Allah bisa baca, bisa ngerti, bisa paham, bisa ngertiin. Jadi dikasih berarti kita oleh Allah nur. Masya Allah. Orang enggak paham, bisanya cuma baca doang. Ada juga yang kagak bisa baca. Ada yang enggak bisa baca, ada yang ya bisa baca enggak tahu tajwidnya, ada yang bisa baca tahu tajwidnya, ada yang bisa baca bisa tajwidnya, bisa ngerti. Ada yang bisa nafsirin. Berarti apa? Allah berikan dia nur. Jadi Al-Qur'an ini nur. Fa'amal ladzina amanu, maka ada pun orang-orang yang beriman billah kepada Allah wa atasamu, dan mereka ya berpegang teguh bi dengannya, dengan Allah. Fasayudkhiluhum, maka nanti Allah akan masukkan mereka fi rahmatin minhu, dalam rahmat daripada Allah, rahmatnya Allah. Wa fadlin, dan karunia-karunia Allah. Wa yahdim, dan Allah beri petunjuk mereka ilaih kepadanya, kepada Allah. Siratan, siratan mustaqimah, siratan tariqan, jalan mustaqiman yang lurus. Huwa dinul Islam, yaitulah agama Islam. Jadi agama Islam namanya siratan mustaqim. Ya. Yastaftunaka, ini tentang waris. Mereka minta fatwa kepada engkau fil kalalah, tentang kalalah. Kalalah. Apa itu kalalah? Ya. Kalalah itu ntar ada di sini ya. Kulillahu, kul Allahu yuftikum fil kalalati, katakanlah Allah memfatwakan kamu tentang kalalah. Ini mru'un, jika seseorang, marfu'un itu diropakan, umru'un bifi'lin yufasiru, dengan fi'il yang menjelaskan dia. Jika seseorang halaka, mata, meninggal dunia, laisa lahu waladun, tidak punya anak, ay wala walidun, tidak punya orang tua, wahwal kalalah, itulah yang namanya kalalah. Jadi kalalah itu enggak punya anak ke bawah, enggak punya orang tua ke atas. Jadi enggak ada ke bawah, enggak ada ke atas, itu namanya kalalah. Jadi ini orang kagak punya anak, duitnya banyak, biasanya begitu. Jadi dia enggak dikasih mimpin. Ya, orang tua kan mimpin, enggak dikasih mimpin, enggak punya anak. Maka terima aja, jangan marah-marah. Ya. Emang udah begitu sunatullah. Ya. Tapi kalau lakinya mau nyari lagi, ya bininya jangan dilarang juga. Jangan dilarang juga. Ya, mudah-mudahan dengan dia nikah lagi ya dapat lagi, dapat gitu. Ya tapi biar fair juga. Kalau mau periksa ya dua-duanya periksa. Jangan disalahin perempuan aja, jangan. Ya. Karena dikatakan kemungkinan ya mandul itu bukan hanya perempuan, laki juga ada 40%. Laki 60%, perempuan 40%, kan enggak sedikit. Gitu. Jadi jangan disalahin perempuan aja. Nah itu, jadi orang enggak punya anak, duitnya banyak, tapi Allah adil. Biasanya orang enggak punya anak itu rezekinya udah
boleh dilihat dari masyarakat. Kalau dia ustaz, laku ustaznya. Ya, kalau orang biasa duitnya ada aja. Jadi Allah adil, Allah adil. Jadi ada hiburannya. Ya kalau umpama udah kagak punya anak, miskin juga kan kesianan. Allah Maha Adil. Nah, bagaimana nih? Ya, jika ada seseorang meninggal dunia enggak punya anak, enggak punya bapak, ninggalin duit banyak, harta berlimpah. Walahu ukhtun. Nah, bagi yang meninggal punya saudara perempuan. Min abawaini au abin, baik seibu sebapak atau sebapak aja. Saudara juga namanya, sebapak aja saudara juga namanya. Kandungnya juga itu namanya. Fala, maka bagi saudara perempuan itu, saudara perempuan ini maksudnya siapa nih? Empu atau adiknya? Empu atau adiknya? Ya, empu atau adiknya? Ya, empu atau adiknya? Gitu. Saudara perempuan. Bagaimana kalau begitu tuh? Fala'a, maka bagi perempuan itu nisfu ma taroka, dapat setengah apa yang dia tinggalkan. Jadi setengah harta orang yang meninggal. Jadi itu empunya atau adiknya dari orang yang meninggal dunia dapat setengah. Dapat setengah. Ya. Jadi dapat tuh saudaranya. Ini diambil semua sama bininya. Sama bininya diambil semuanya. Ya. Juga kadang sama keluarga bininya. Mati dua-duanya, balik lagi sama yang punya babanya. Ini nih. Nanti tanggung jawab di akhirat. Bagi ini tuh keluarganya dapat. Wahua, dan dia itu ail akhu, saudara. Kadzalika, begitu juga kalau yang laki. Ya. Yarisuha. Ya. Ya, dan dia itu yang laki kadzalika, seperti itu juga. Oh, tadi kan ya, yang laki meninggal gitu ya, ada punya saudara perempuan. Nah, sekarang dan dia itu laki, begitu juga sama yarisuha. Dia mewarisi, mendapati waris akan dia. Ya, perempuan saudaranya. Jami'a ma taraka, sekalian apa yang dia tinggalkan. Nah, jadi dia punya saudara meninggal perempuan, meninggal dunia. Ini ya, saudaranya yang laki itu dapat semuanya. Ini kalau dia satu ya sendiri, berdua ya bagi-bagi. Sama perempuan ya bagi-bagi, li zakari mislu hadzil unsayain. In lam yakun la awaladun, jika enggak ada baginya anak. Kalau enggak punya anak, saudaranya dapat. Kalau yang meninggal punya anak, ya gigit jari aja dah. Jangan ngarepin, jangan tuh ada tuh kebagian gua. Ya bagian ente punya anak, ente masih mau ngambil aja. Karena ada orang yang begitu, enggak ngerti waris tapi ngomong waris. Ini dia punya anak. Iya, enggak dapat ente.
Fa in kana laha, nah, maka jika ada baginya waladun, bagi si perempuan ini punya anak. Nih. Dia meninggal, dia punya anak laki-laki. Zakarun, laki, anak laki-laki. Fala syai'a lahu. Maka enggak ada bagian baginya. Nih, enggak ada bagian, mau punya anak. Tuh, saudaranya yang laki enggak dapat bagian. Yang meninggal punya anak. Au unsa, atau ada perempuan. Falahu, ya. Maka baginya, ya, ada. Ini perempuan, anaknya perempuan. Maka baginya saudaranya, saudaranya laki-laki. Jadi ada orang meninggal dunia punya anak cuma perempuan, gitu. Maka baginya, maka baginya, dan dia punya meninggalin saudara laki-laki. Bagi laki-laki itu mafadola min nasibiha, apa yang lebih daripada bagian anaknya yang perempuan. Ya, satu berarti setengah. Kalau ada dua berarti 2/3. Sisanya saudaranya. Itu dapat saudaranya itu. Ini di sini jarang terjadi di sini. Artinya jarang terjadi, jarang gak dibagi. Jarang dibagi. Jarang dibagi. Orang jarang bagi. Jadi diam-diam aja. Ya, saudaranya minta marah. Marah, saudaranya minta marah dia. Emang waris kagak gampang masalah warisnya ya. Walau kana, kita harus bisa ilmu waris ya. Walaupun matematika pusing, tapi kalau waris enggak boleh pusing. Harus ngerti, harus paham. Walau kanatil ukhtu, dan jika lo ada saudara perempuan, ya, awil aku atau saudara laki-laki min umin, jadi saudaranya perempuan atau saudara laki-laki tapi seibu. Jadi orang ada yang punya saudara seibu, ini babanya, bininya dua atau lebih. Ya, ini ada masalah ketika babanya bininya dua atau lebih. Ya, enggak apa-apa mau bini dua, bini tiga, bini empat masih boleh, lima masih boleh. Cerain dulu tapinya. Atau gitu ya. Kalau mampu, kalau enggak mampu ya jangan satu aja. Kalau enggak mampu, satu aja kekurangan mulu. Ya. Iya. Satu aja, ya. Kalau mampu silakan, nggak mampu jangan. Maka kalau begini, fafarduhu, maka bagiannya as-sudusu, seperenam. Ya, itu bagian saudaranya seperenam. Ya, bagiannya seperenam. Kalau tadi dia punya anak perempuan. Tapi kalau dia punya anak laki, semuanya enggak dapat. Raja kalau laki mah. Ada orang laki bini anaknya cuma satu, laki doang. Nah, ini pewaris tunggal. Pewaris tunggal. Encing-encangnya enggak dapat itu semua. Minta bagian enak aja. Enggak ada bagian ente, makjub ente. Iya. Encang majub, encang majub, encing majub semua. Oh, kalau ada orang tua laki bini punya anak laki-laki, itu dia pewaris tunggal. Ini orang kaya, anaknya cuma satu. Oh, ini dia nih tajir. Nah, kalau ada laki bini anaknya cuma satu perempuan, ah ini dia. Encang encingnya bisa dapat. Paham di situ? Gitu. Yang udah belajar waris paham dah ya. Nah, Ustaz Subhan ya. Iya.
master. Ya. Udah saya serahin udah. Iya, masya Allah. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Kalau kita makan tuh warisan, hancur semua-muanya. Hancur semua-muanya, anaknya, apanya, hartanya. Enggak benar semua. Jangan ada kita ambil, jangan. Punya saudara kita ambil itu dosanya. Duh, ya Allah. Sampai akhirat terus susah kita. Banyak duit tapi hati enggak tenang. Duitnya banyak tapi hatinya enggak tenang. Kalau kita enggak bisa, datang sama guru, minta ngasih tahu. Kama taqadama, sebagaimana telah lalu awal surah, di awal surah. Fa in kana, maka jika ada keduanya, ail ukhtani, ya, saudara, dua saudara perempuan. Jadi dia punya saudara perempuan dua, isnataini dua, ai fasaidan atau lebih. Li'anna, karena bahwasannya dia, nazalat fi Jabirin, ayat itu turun pada Jabir, waqad mata, sungguh dia, beliau meninggal dunia, an akhwatin, meninggalkan banyak saudara perempuan. Jadi Jabir, beliau meninggal dunia, ninggalin anak, meninggal dunia enggak punya anak. Ya. Ninggalin saudara-saudara perempuan, adiknya atau empuknya, adiknya atau empuknya. Ya. Emang kalau hari susah ya, yang kagak bisa bengong aja apa ya gitu. Itu apa maksudnya? Iya. Belajar minta sama Allah, ntar udah paham aja gitu ya. Itu kan ada buku saya itu, pahamin itu gampang sekali, itu mudah sekali. Ya, mudah kan ya Ustaz Subhan ya? Iya, mudah gampang sekali. Alhamdulillah di Anida dipakai tuh Ustaz. Buku saya. Kalau beli silakan ada di situ. Buku waris. Enak sekali bahasa Indonesia. Falahuma, maka bagi keduanya, as-sulusani, 2/3. Jadi dia punya saudara perempuan 2, maka dia dapat 2/3 mimma taroka, daripada yang ditinggalin al-akhu, ya, daripada meninggalkan ia itu saudara lakinya. Jadi yang meninggal laki-laki. Wa in kaanu, dan jika mereka ahil warasatu, ahli warisnya, ikhwatan, ya, saudara-saudara banyak, rijalan wa nisaan, ada laki ada perempuan. Ah, kalau begini, falid zakari minhum, maka bagi laki-laki di antara mereka mislu azzil unsayyain, ya, seperti bagian dua perempuan. Jadi kalau perempuan 2, laki-laki 1, ya gitu. Jadi laki dapat 10, perempuan dapat 5, kayak begitulah. Yubayyinullahu lakum, Allah Ta'ala jelaskan kepadamu, syara'i adinikum, akan syariat agamamu, ala tadilu, bahwa kamu tidak tersesat, agar kamu tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alimun, dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Wa minhul mirasu, di antaranya masalah waris. Rawa Syekhani, meriwayatkan oleh Syekhani Bukhari Muslim, anil Bara, dari Bara, annahu, bahwasannya itu ayat, akhiru ayatin nazalat, ay minal faraidi, akhir ayat yang turun, artinya tentang faraid. Ini akhir tentang faraid, tentang kalalah.
Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahu al-'azim. Ah, besok surah Madaniyah ayat-ayatnya. Ini sahabat sekalian, ya, kita di rumah baca Quran. Ini bukan baca lagi nih. Kita baca Quran juga, ya. Kita ngaji juga, pahalanya berkali-kali lipat. Ya, pahalanya berkali-kali lipat. Beribu-ribu, berjuta-juta ngaji, pahalanya banyak. Apalagi berpasan dengan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Kita lagi ngaji. Kalau dihitung pahala, dunia enggak muat. Rumah kita kekecilan. Kalau mau hitung pahala, ngaji itu pahalanya besar, masya Allah. Allah.